Di pagi yang indah, di mana ketika teman-teman sekelasnya Nania lagi asyik makan bersama di kantin sekolah. Berbagai makanan dan minuman tersaji lezat di meja. Semua makanan itu aman, tidak ada masalah, kecuali minumannya Nania. Minuman tersebut sudah dimasuki cicak oleh Amara. Tetapi beruntung minuman itu ditukar Nania ke temannya yang ada di sebelah. Ketika minuman itu diminum, sontak ia kaget sampai minuman itu tertumpah. Dan ternyata benar minuman itu ada cicaknya. Melihat kejadian itu, Amara langsung keluar. Tetapi Nania tahu bahwa Amaralah yang menjadi dalang kekacauan itu.